Ini episode kali ini saya membahas tentang update akuarium laut nanoteng saya yang sudah berusia 8 bulan. Apa saja sih update-nya? Perubahannya banyak banget ya. Mohon maaf sebelumnya, saya ini sekarang sering live karena kalau misalkan nggak live itu masih ada di video. Untuk keep SPS ya, SPS kemarin beberapa hari yang lalu saya tambahkan SPS, diantaranya ada digitata, kemudian ada sarang burung atau breednest ya, dan juga satunya ada acropora apa namanya. Nah, kebetulan ini juga saya tambahkan ini ya, akar bahar lidi ya, kelihatan kan akar bahar lidi ini, warnanya bagus, batangnya merah, tapi kalau misalkan dia berkembang atau mekar gitu jadinya seperti ini, warnanya full kuning gitu loh. Kemudian yang lain-lain itu kemarin saya tambahkan apa ya, ini yang baru sih, ini di usia 8 bulan pas saya tambahkan polip yang gampangan ya, yang murah-murah, polip murahan dan gampang mana. Ini polip pasir ya, murah ini. Kemudian untuk yang lainnya saya tambahkan kebetulan kit SPS ya. Nah, itu penampakan SPS-nya. SPS. Ini penampakan SPS-nya, ini ada digitata, aduh warnanya apa ya? Digitata. Kemudian ada fitness. Ini koral yang SPS tapi dia SPS pinggiran katanya. Kalau kata orang-orang itu kok SPS pinggiran. SPS pinggiran dan tahan banting ini yang fitness ini ya. Kemudian kemarin juga saya tambahkan Nemo baru ya, Nemo baru ini, Nemonya, ini Nemo baru, biar ada temannya Nemonya yang satunya, Nemo pinggiran juga ini. Kalau di sini sih jualnya 175 ya ini, Nemo pinggiran, Nemo biak namanya, nih, Nemo biak. Kebetulan dia datang terus tak masukkan dari tukang buli. Nemonya yang lama dibully. Nah, itu kerja-kerja tuh. Ada apa aja perkembangannya dalam 6 bulan? 8 bulan itu perkembangannya ya seperti ini. Untuk kora-koranya terlihat lebih sehat, lebih fresh. Kemudian ada juga kora-kora yang baru saya tambahkan ya. Ini tadi ada koral akar bahar lidi dan jenis SPS. Untuk SPS-nya ini alhamdulillah sekarang saya sudah nemu solusi ya untuk SPS, meskipun saya tanpa sealer dan tanpa skimmer, SPS bisa bertahan di sini. Ini sudah usia 2 mingguan untuk SPS-nya. Untuk jenis fitness ini memang saya akui jempol dia kuat, padahal yang di akuarium ini, yang di sini ini tanpa kipas malah dia tuh kuat. Ini ada 2 mingguan ya. Untuk suhunya di sini kurang lebih 28 sampai 30 lah di sini. Kalau pagi itu baru 26 27. Kalau di sini ini suhunya 26 sampai 28, teman-teman. Kipasnya saya nggak pernah mati. Nah, untuk SPS ini saya sekarang sedang pakai coba-coba DIY Big Tree ya. Big Tree, teman-teman. Saya lagi ngeracik Big Tree sendiri. Biayanya murah, kalian bisa dapatkan di toko kimia ya. Untuk videonya segera saya share, masih saya edit. Ini live ini biar saya nggak ngedit video gitu loh, cepet dan langsung praktik. Untuk dosingnya yang saya pakai sekarang, saya pakai ini teman-teman, saya sedang pakai dosing Big Tree yang DIY ya. Ini MG dan ini CA. CA-nya bekasnya botolnya oksigenik. CA. Kemudian ini ada KH. KH-nya Wadaya Aqua.
Ini sudah saya dosing beberapa kali. Tapi ingat, sebelum dosing kalian harus harus pakai test kit C. Di test kit dulu. Kalau bisa test kitnya, misalkan minggu pertama di test kit magnesiumnya ini. Di test kit dulu, kemudian baru di dosing, teman-teman ya. Ini saya pakai dosingnya merek Red Sea, magnesium, kalsium, dan KH. Dosingnya saya tiap hari saya dosing 10 mili. 10 mili untuk CA, MG, dan KH. Wah, ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, tanya apa, Rek? Live. Lampunya Spektraf itu aja, Om, untuk SPS-nya. Benar banget. Ini. Lampunya aku nggak bisa Spektraf kok. Ini Spektraf itu 36 watt pakai sudah mampu kok SPS saya. Kebetulan PE-nya sudah keluar semua loh. SPS ku itu PE-nya udah kayak bunga-bunga mekar gitu lah. Ini berhubung live nggak bisa zoom ini, nggak bisa ngezoom. Nah itu bunganya mekar-mekar tuh. Ini digitata, digitata ini emang gampang mekaran ya. Fitness ini juga mudah. Kok pengalaman saya, ini fitnessnya sudah mekar-mekar, sudah muncul PE-nya mekar-mekar gitu. Akronya juga sudah mekar kok. Ini juga yang agak susah ini. Ini agak susah nih. Kemarin sempat saya keep beberapa minggu yang lalu, dia sempat koit sebelum saya pakai dosing. Dan sekarang pakai dosing DIY kok bertahan ya. Berarti jodoh ini kayaknya. Padahal dosingnya gawe dewe. Kemudian ada yang tanya ukuran pompa berapa liter per jam? Saya di sini pakai yang 1200, Mas. 1200 liter per jam. Karena ukurannya nano ya. Ukuran tangki ini kan 40 kali 40 40, kepotong sam, samnya ini kepotong 10 cm ya, 10 cm untuk sam ini 1200 liter per jam. Saya juga pakai auto top up, teman-teman, auto top up ya. Kalau kalian pengen gak ribet pakai auto top up aja nih, pakai air RO auto top up. Jadi kalau misalkan airnya turun dari ini ya langsung naik otomatis. Untuk maintenance mingguan saya kuras pakai ini ya, pakai ASW Blue Tracer. Bagus, rekom banget untuk tank nano saya ini. Saya 2 minggu sekali, kadang kalau rajin ya 1 minggu sekali saya ini, saya WC. Tapi berhubung sekarang ada SPS, saya sekarang full pakai dosing ini, dosing DIY. Gawe dewe pakai dosing DIY ini hanya keluar modalnya itu cuma kira-kira 70 ribuan lah ya, 70 ribu. Tapi kalau misalkan kalian 70 ribu itu bisa buat 1 tahun kalau saya ini. Kalau misalkan beli yang bermerek ya mahal, apalagi merek-merek Red Sea atau Forest itu mahal ya. Saya sekarang pakai yang DIY aja karena lebih murah. Terus skimmer diusahakan saya karena ini ya permintaan dari pelanggan, skimmer saya mau buat skimmer sendiri DIY juga. Tapi untuk nano tank ini saya nggak pakai skimmer karena memang nggak ada tempat. Nah mana kah pung ini, apa namanya, filter belakangnya cuma segini, isinya cuma kapas, terus ini ada memugi langsung pompa gini. Skimmernya taruh di mana kalau pakai skimmer? Terlalu kecil. Skimmer pakai yang merek gak jelas itu malah mending gak usah kalau saya, kecuali pakai yang DIY, mending DIY pakai sendiri gitu ya. Ini adalah akuarium laut nano tank yang sudah berusia 8 bulan, teman-teman. Saya tidak pakai skimmer, hanya menggunakan filter belakang. Kemudian lampunya pakai Vito. Lampunya itu saya juga nggak modal sebenarnya sih. Lampu itu saya dikasih kok sama pelanggan. Pelanggan ganti merek Noob, saya dikasihkan ke saya itu karena saya ngerawat. Ada pertanyaan? 70K sudah dapat ketiganya. Betul sekali. Kalau misalkan kalian ke toko bangunan, toko apa namanya, toko kimia, itu ini hanya dijual 20 ribuan loh. Ada yang 20 ribu, ada yang 25, ada yang 19 gitu loh. Pokoknya kisaran itulah 70 ribuan. Untuk KH sendiri pakai yang food grade ya. Saya pakai yang food grade, yang KH. Pakai food grade. Ini belum saya WC loh ini. Kebetulan jadwalnya WC sekarang. Tapi belum. Karena pakai dosing jadi ya kayak males sekarang.
sih. Cuma saya lihat hasilnya memang bagus sih. Ini untuk akar bahar lidi ini tadi mekar maksimal ya. Ini kok sekarang muncul lagi. Saya seneng mekarnya itu, kuning gitu. Gitu teman-teman, untuk akar melaut nanoteng yang sudah berusia 8 bulan ini, update-nya ya kisaran itu aja sih. Yang lainnya sudah berumur 8 bulan semua ini. Yang 8 bulan di sini umurnya itu polip-polip bawah ini sudah lama memang. Kalau yang ini baru polip, polip yang pasir ini baru. Tempat saya susah om untuk toko kimia beli di tempat om yang sudah siap pakai aja. Jangan mas, untuk dosingnya ini apa ya, masih belum teruji klinis, jadi saya masih belum jual beli. Buat sendiri aja, untuk ini tata caranya ada kok di forum Reef, apa namanya, ada kok di Google itu. Saya nyentuh di situ, kemudian juga teman saya yang di Malang itu juga pakai sih cara ini, jadi saya sudah yakin gitu, karena yakin akhirnya saya pakai juga. Cara-caranya juga banyak kok. Mantap bang, udah master ref tank ini. Waduh, master dari mana bang? Bang malah acak adut ini akuariumnya. Akuariumnya nggak layak lah ini. Akuariumnya ini modalnya modal dompet. Dompet kering ini, aliran dompet-dompet isi brambang ini bang, isi brambang merah itu yang diri-diri sini. Saya bikin nangis itu loh. Karena kalau misalkan nurutin orang-orang reef tank itu pakai alat-alat yang aduh gimana ya, alat-alat yang mahal-mahal gitu, saya angkat tangan saya. Ini kebetulan aliran dompet isi brambang ini. Yang penting koralnya sehat dan bisa beranak. Nah aku sih ngutuh kayak ini polip-polip ini kan beranak, ini banyak anaknya. Yang lainnya juga kayak polip rumput, polip bintang itu beranak semua. Jamur-jamur juga kan cepat beranak. Yang penting dia tuh bisa berkembang, dan sekarang saya sedang coba-coba gimana sih mengembangkan SPS meskipun tanpa chiller itu bisa bertahan gitu loh. Tapi usahakan kalau misalkan kalian keep SPS itu tahu dasarnya dulu ya, karena akar melaut itu yang dibutuhkan pasti yang utama adalah elemen ya, big three dan juga trace elemen. Big three itu lebih lebih dipakai atau dimakan oleh jenis-jenis SPS ini. Jadi saya sekarang browsing big three. Dosing fitrinya pakai Dewi, gawe Dewi. Kalau yang lainnya di sini, tank saya yang lainnya, aduh ini nggak ketangkep namanya. Itu tank saya yang lainnya ya, saya jualan di sini. Ini kebetulan kemarin datang koral dan ikan di sana sih. Oh, update ikan bang, ikan, ini ikan, ikan tadi saya pakai ini bro, pakai pelet ini loh. Saya rekom banget ini. Ikan baru datang dikasih pelet Ocean Nutrition yang ini, formula two flakes ini, two flakes ya tuh, yang penginggris deh, nggak iso ngomongnya. Pakai ini kok iwakku baru datang langsung lahap kabeh, termasuknya Angel Angel ini, Angel BK, kemudian ada Boston asli, ada Angel Doreng. Ini pakai ini bro, rekom banget ini Ocean Nutrition. Saya beli di Tokped, ini harganya 79.000 ya, sama ongkirnya kalau nggak salah 83 sih. Tadi masih saya tes yang ini loh, dapat bonus kan, bonusnya ini Ocean Nutrition yang ini saya tes, mantap banget. Kemudian tak coba lagi pakai yang ini, ikanku ternyata doyan banget pakai ini. Rekom yang ini Ocean Nutrition ini, tapi ingat ini jenisnya nggak tenggelam. Ini apa memang nggak tenggelam ya, saya nggak pernah pakai papan mahal soalnya. Soalnya saya biasanya pakai ini sih, pakai yang Seaweed Extreme ini. Tapi ini juga rekom kok, ini murah dan ikan juga lahap. Tapi karena tadi saya ada ikan datang merek apa golongan ini Angel ini, jadi saya nyoba ini, ternyata ikan Angel doyan ya. Pala hajinya bisa kirim, pala hajinya sisa ini tok mas, ada dua, mau kirim kemana? Di sini kewalahan saya, permintaan untuk ikan dan juga koral. Saya di sini lebih condong ke koral ya, koral. Kalau ikannya cuma ini tok, dan juga kalau di sana ada yang kecil ukuran 60, dan ini untuk ikan. Cuma sedikit stok stok ikannya, karena hanya ini sih, hanya untuk memenuhi permintaan pelanggan saya di sini. Karena kalau misalkan orang-orang kesini itu tanya mas ikannya mana gitu, saya juga repot. Pelet saya lebih murah lagi om, 10k. Pakai NRD. Oh ya, NRD juga bagus, energi yang kecil-kecil ya. Saya juga pakai kok mas, ini
NRD. Nah, ini NRD. Ini kan? Ini juga lebih murah ini, Mang. 10.000 segini. Cuma ya biar sehat lagi, lebih sehat, lebih bagus, saya pakai yang nyoba yang lebih mahal lah gitulah. Pakai ini. Rekom lah pakai ini. Ocean Nutrition. Oke, gitu, Bro. Ini stok ikannya sedikit ini kok. Filternya ini untuk filter koral saya memang lebih khusus lagi spesial. Filternya pakai 3 meter. 1 2 3. 3 meter nyambung semua tanpa skimmer. Isinya batu, 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 lefrog semua isinya. Dan ada makroalga sedikit. Tapi hidup kok ini makroalganya karena pakai matahari. Itu kembali lagi ke akuarium nano ya. Itu tadi bro untuk review update 8 bulan akuarium laut nano tank saya seperti ini. Kalau ada pertanyaan lagi silakan, kalau nggak ada ya terima kasih karena sudah mengikuti saya dari awal. Untuk isinya simpel banget, wis pokoknya gitulah. Akuarium laut itu jangan apa ya kemakan yang katanya mahal mahal mahal, nanti jadinya mahal beneran. Kalau misalkan kamu bilang murah 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 ya wah, jadinya murah. Isinya filterku cuma ini tok loh, itu loh. Kapas ada itu Mumugi, kemudian pecahan dead rock, left rock dan Mumugi juga. Kemudian langsung return pump. Lampunya pakai V2. Lampunya pakai DIY, kemarin yang saya review juga bagus kok. Cuma karena saya ini jualan ya. Jadi akuarium apa namanya? Lampu yang saya review kemarin yang harganya kisaran 200 sekian itu langsung laku, dibeli oleh pelanggan ya. Bagus hasilnya tapi untuk lampunya tadi yang kemarin saya review itu. Itu bro untuk update kali ini tentang akuarium laut nano tank versi murah ya. Yang mahal cuma lampunya sih, tapi di sini saya nggak mahal karena lampunya ini dikasih. Itu terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan komen saja, pasti saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab semua masalah reef tank, terutama aliran dompet isi brambang ya. Dadah.